Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu sekali lagi. Jadi pada hari ini kita akan belajar bagaimana untuk naik kenderaan dengan betul cara Nabi SAW. Dan sepanjang kita naik kenderaan itu, kita mendapat pahala dan kita sampai ke tempat tujuan kita, destinasi dengan selamat. Okey. Caranya pertama, apabila contoh kata kita nak naik motor kan. Naik motor, kita pegang, kita naik sebelah kanan. Kalau naik kereta pun biasa naik sebelah kanan, tapi tak tahu lah boleh jam macam mana. Sebab sunnahnya Nabi SAW naik kenderaannya boleh kanan. Kaki kanan naik dulu . Kemudian bila naik tu, kalau naik motor, baca doa ni sebelum motor tu gerak. Subhanallazi, ikut. Subhanallazi, ikut tau. Subhanallazi sakhara lana hadza wa ma kunna lahul mukrinin. Wa inna ila rabbina lamun qalibun. Okey, kalau tak dapat tangkap, ulang lagi video ni. Okey, dah naik tu. Kalau motor, ya Rabbi, sebut tambahan tu. Ya Rabbi salim salim, ya Tuhanku selamat. Ya Rabbi salim, subhanallah, alhamdulillah. Allahu akbar, sebut tu. Kemudian naik kenderaan, gerak. Maka sebab kita naik tu dengan sunnah Nabi SAW, maka ia menjadi ibadah. Bukannya ibadah khusus lah, ibadah umum. Yang mana segala kerja buat kita berdasarkan apa syariat, berdasarkan cara yang tunjukkan oleh Nabi SAW. Okey. Sekian saja rahsia untuk mendapat pahala apabila naik kenderaan. Bye.